Kemarau sing terjadi tahun kian dinilai dari salah siji sing terparah kena waduk Setu Sedong Kabupaten Cirebon Garing Ringking lan Blimaning nyisakan banyu. Kondisi waduk Setu Sedong kaya kian pernah terjadi ning 2015 sing dikit. Lan keulang maning pas sekian. Garingnya Setu Sedong gedek berdampak ning atusan lahan pertanian sing akhirnya terpaksa libur. Normale waduk Setu Sedong kian bisa napung 1.900.000 kubik banyu sing biasa dimanfaatkan kanggo pertanian serta kebutuhan banyu kanggo masyarakat. Keringnya waduk Setu Sedong kian gedik ngancam keadaan bangunan bari tanggul Setu kenang beli anai debit mati akeh 200 kubik. Petugas waduk Setu Sedong memastikan banyu beli bisa langsung dimanfaatkan kanggo petani ning masa tandur pertama kenang nunggu kondisi banyu kebek dikit. Muhammad Solihin, RCTV, Cirebon.